Yang pertama ilmu al-mabadi, yaitu ilmu asas. Dan yang kedua ilmu al-maqasid, yaitu ilmu yang dimaksudkan, ilmu yang menjadi matlamat. Seseorang itu tidak akan dapat menguasai ilmu yang kedua selagi mana dia tidak menguasai ilmu yang pertama. Ini kerana ilmu pertama, terutamanya ilmu nahwu, adalah merupakan muqaddimah kepada suatu yang wajib, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abdus Salam di dalam kitab Qawaidnya, yaitu sesungguhnya menyebutkan diri dengan ilmu nahwu yang dapat ditegakkan kalamullah dengannya, dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan pendahuluan kepada sesuatu yang wajib. Kerana memelihara syariat itu adalah suatu yang wajib, yang mana ianya tidak dapat dielakkan kecuali dengannya, yaitu dengan ilmu nahwu. Menjaga syariat bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah itu adalah perkara yang wajib. Perkara yang wajib. Jadi bagi golongan yang orang yang nak menjaga syariat, iaitu nak menjaga Al-Quran dan Sunnah, maka wajib baginya mempelajari ilmu nahwu. Ha, jadi ini termasuk di dalam qawaid fiqh, kaidah fiqh yang berbunyi ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak sempurna yang wajib kecuali dengannya, maka perkara itu jadi wajib. Ha, mana memelihara agama, memelihara syariat berlandaskan kepada Quran dan Sunnah adalah perkara yang wajib. Tidak akan sempurna pemeliharaan terhadap Al-Quran dan Sunnah selagi mana seseorang itu tidak mampu menguasai antaranya ilmu nahwu. Maka ilmu nahwu juga menjadi wajib. Ilmu pertama iaitu ilmu mabadi adalah ilmu-ilmu asas di dalam ilmu agama, yang terdiri daripada ilmu bahasa seperti nahwu, sharaf, i'rab, balaghah dan sebagainya. Ilmu akli seperti mantik, ilmu usul seperti usul fiqh, usul tafsir, usul hadis dan sebagainya. Manakala ilmu kedua pula iaitu ilmu maqasid adalah ilmu yang merupakan matlamat daripada ilmu pertama, iaitu ilmu yang terdiri daripada tauhid, hukum hakam, masalah-masalah yang disimpulkan dari Al-Quran dan hadis Rasul. Dan semuanya adalah merujuk kepada memahami isi kandungan Al-Quran dan hadis. Bahkan mana kita nak memahami yang sudah diperincikan tu, ilmu hukum hakam dalam kitab-kitab fiqh kalau kita kata, ataupun fiqh, sama ada fiqh mazhab ataupun fiqh yang ghairul muqallid, tidak bermazhab. Itu kalaulah kita dapat memahami, dapat pula menguasai ilmu nahwu sehingga kita dapat tengok sendiri, kita dapat lihat sendiri asal, rujukan asal, rujukan mereka, sandaran mereka. Maknanya kalau kita tengok di dalam kitab fiqh, kita kata deh, contoh, ni masalah ni, gini kesimpulan dia, sandaran dianya hadis ni, ayat ni, kita boleh tengok sendiri, kita boleh nilai sendiri, itu mana sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus.